Lo bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi landasan utama belajar fisika dasar di universitas. Oke teman-teman, kita lanjutkan tentang hukum pertama termodinamika. Dalam hal ini kita akan meninjau dan analisis beberapa kasus khusus di dalam proses termodinamika ya. Yang pertama, ada beberapa proses kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah yang paling umum, itu adalah proses isobar. Saya tulis isobar. Iso itu artinya sama, bar itu tekanan. Berarti ini prosesnya pada tekanan tetap. Pada tekanan tetap. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau dalam grafik itu tekanannya konstan. Nah, ini grafik V. Terhadap V ya, volume. Nah, biasanya dia sebuah garis lurus ya, terhadap sumbu X ya. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya dari titik A ke titik B. Nah, kemudian hukum pertama termodinamikanya seperti apa? Berarti Q-nya tetap Q, W-nya itu tidak lain adalah P dikali delta V. Nah, karena volumenya membesar, berarti volumenya delta V-nya positif ya. Jadi usahanya dilakukan oleh gasnya, oleh sistemnya. Berarti delta energi dalamnya adalah delta E dalam sama dengan Q min W ya. Berarti Q min W-nya adalah P kali delta V. Nah, seperti ini teman-teman. Delta E dalam. Nah ini saya tuliskannya. Nah, perlu teman-teman ketahui nanti di video-video setelahnya, setelah ini kita akan membahas tentang kapasitas kalon pada volume tetap dan tekanan tetap. Nanti dijelaskan pada materi teori kinetik gas. Nah, jadi nanti kita akan belajar kapasitas kalor pada tekanan tetap ya. Ini kapasitas kalor pada tekanan tetap, pada P tetap, gitu aja. Terus ada lagi CV nanti ya, kapasitas kalor pada volume tetap. Volume tetap. Kaitannya apa nanti? Nanti bakal kita turunkan atau kita jelaskan bahwa CP itu adalah CV ditambah R ya. Nah, kemudian nanti hubungannya adalah Q. Kalor itu nanti menggunakan CP ya kali delta T. Dan nanti kalau delta energi dalam, nah nanti kita pakai N CV delta T. Seperti itu ya. Ini hanya prolog saja untuk pengantar materi-materi nanti selanjutnya ya. Jadi nanti Q di sini teman-teman bisa memakai yang ini NCP delta T ya. Nah, kemudian kasus yang selanjutnya itu adalah isovolume. Saya tulis kasus yang kedua adalah isovolume. Isovolumetrik atau isovolume itu adalah volumenya konstan. Volume konstan. Konstan atau tetap, sama aja. Konstan bolehlah. Tekanan konstan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau volume konstan, berarti dia grafiknya terhadap PV-nya itu adalah terhadap volumenya yang konstan. Berarti di arah vertikal garisnya ya. Garis lurus. Seperti itu. Misalkan titik A, titik B. Nah, kita tahu bahwa usaha itu bergantung sama perubahan volume. Nah, ini. Nah, karena volumenya konstan ya, berarti delta V-nya adalah 0. Berarti ini adalah 0. Akibatnya usahanya adalah 0. Sehingga hukum termodinamikanya adalah energi dalam sama dengan Q saja. Nah, seperti itu. Ya. Jadi perubahan energi dalam sistem itu bergantung sama kalor yang masuk atau kalor yang keluarnya.
Kalau di sini kalornya positif, berarti kalor yang bergantung kalor yang masuknya, teman-teman ya, masuk ke sistem positif. Oke, selanjutnya kita akan mengenal kepada isotermal. Nomor tiganya kita isotermal. Isotermal. Nah, isotermal artinya pada suhu konstan, teman-teman. Suhu konstan. Nah, di sini yang berpengaruh adalah fungsi keadaan dari delta E dalam. Jadi perubahan energi dalam itu adalah nol karena suhunya nol, teman-teman ya. Sorry, suhunya konstan. Delta E dalam sama dengan nol. Akibatnya nol sama dengan Q min W. Nah, berarti pindah ruas jadi Q sama dengan W, teman-teman. Nah, grafiknya seperti apa? Grafiknya adalah seperti ini. Oke. Nah, dia landai, teman-teman. Seperti itu. Titik A gitu ya. Titik B. V awal, V akhir. Nah, usahanya kalau seperti ini, ini kira-kira bentuknya apa, teman-teman? Kalau dalam matematik ini kan integral, luas grafik ya, luas bawah grafik. Tapi kita akan mencoba mencari metode lain. W sama dengan integral PdV gitu kan. Nah, kita tahu dalam Bebes ideal berlaku VVN RT. Berarti P itu adalah NRT dibagi V. Oke, berarti ini adalah integral NRT per V dV, teman-teman. Dari V awal sampai V akhir, sehingga saya punya NRT integral dV per V itu ln ya, ln PF per VI. Nah, ini teman-teman usaha dari ekspansi isotermal ya, seperti itu. Jadi grafik ini yang landai itu grafik ln logaritma natural ya, seperti ini. Oke, selanjutnya itu adiabatik ya, nomor 4. Kita akan mengenal dengan adiabatik. Nah, proses ini menyatakan Q-nya kalor yang masuk atau kalor yang keluarnya tidak ada. Artinya Q-nya adalah 0, teman-teman. Nah, Q-nya 0 berarti teman-teman punya hubungan delta energi dalamnya sama dengan minus W, teman-teman ya. Jadi maksudnya nanti W-nya bisa minusnya ke sini. Nah, jadi nanti bisa plus ke sini. Oke. Sorry. Delta E dalam itu sama dengan W. Jadi usaha yang dilakukan oleh gas itu akan menyebabkan berkurangnya suhunya atau energi dalamnya berkurang. Oke. Artinya energinya keluar gitu ya, berkurang ya. Seperti ini. Ataupun nanti suhunya menurun. Kalau nanti dibalik W-nya negatif, artinya usahanya dilakukan pada gas. Artinya nanti kalau dilakukan pada gas, oke, nanti suhunya nanti meningkat dan delta E dalamnya akan meningkat, teman-teman. Kebalikannya ya. Nanti untuk adiabatik ada hubungan-hubungan yang lain ya, teman-teman. Kita lanjutkan nanti pembahasan yang lebih dalamnya di teori kinetik gas ya, yang tentang hubungan gasnya seperti ini, yang konstan atau yang gini, gamma min 1 konstan seperti ini. Nanti W untuk adiabatik juga ada faktor gamma ya, di mana gamma itu adalah perbandingan CP dibagi CV ya. Oke, selanjutnya ada proses lagi tentang siklus misalnya. Siklus. Nah, kalau siklus itu artinya prosesnya dari awal, dari titik awal kembali lagi ke titik awal ya. Oke. Misalkan seperti ini, titik A ke titik B, kemudian dia seperti ini dan balik lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi siklus itu balik lagi ke titik semula ya. Jadi siklus itu A ke B ke C ke balik lagi ke A. Seperti ini ya. Nah, kalau siklus berarti kalau siklus itu fungsi keadaan akhir dan awalnya
sama berarti yang menyebabkan nol itu adalah delta E dalam ya teman-teman. Delta E dalamnya adalah nol. Oke, nah berarti mirip dengan isotermal ya. Berarti nanti Q nya sama dengan W ya. Nah seperti itu. Adiabatik itu grafiknya seperti ini teman-teman. Nah grafiknya adalah lebih curam seperti ini. Ini titik B, ini titik A. Ya beda kalau isotermal di sini. Nah isotermal di sini. Ya jadi ini isotermal. Kalau ini adalah adiabatik. Jadi lebih landai dia ya, lebih curam. Termal. Nah itu teman-teman ya. Dan yang terakhir ada ekspansi bebas ya. Kalau ekspansi bebas semuanya nol ya. Nomor 6 ekspansi bebas. Ekspansi bebas itu semuanya nol. Mulai dari delta E-nya nol, Q dan W-nya juga nol. Ini hanya perpindahan gas biasa. Jadi misalkan ada dua wadah dihubungkan dan disekat oleh klep gitu ya. Kemudian dibuka, tiba-tiba gasnya berpindah mengisi sangat cepat dan terjadi kesetimbangan nanti. Jadi ini tidak ada perubahan apapun, hanya gasnya berpindah tempat dan mengisi aja. Jadi grafiknya juga kita tidak bisa menggambarkan meskipun PV-nya bisa kita tentukan, tapi prosesnya kita tidak bisa karena ekspansi bebas itu sangat cepat gitu. Terlaku gasnya. Oke, mungkin ini saja, itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam kasus khusus beberapa proses dalam termodinamika menyangkut hukum pertama termodinamika. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan like ya teman-teman, komen juga kalau perlu agar nanti algoritma YouTube-nya bekerja dengan baik. Sampai jumpa, salam berfisika.com.